Kasihan ibunya. Ayo, ibu ngantar aja. Udah, ayo cepet dong semua. Ah, lama deh ah. Assalamualaikum. Ada apa ya, Bu Mary? Ada apa ya, Bu Mary ya? Ini kok ada kamera-kamera segala ini? Aduh, saya jadi gak enak ini. Apa-apa, ini dari tim terangkan lah. Ini masnya, ini mbaknya. Bantuin Mbak Widya biar asir. Tapi saya nggak mau lah, Bu Mary, kalau begini, Bu Mary. Nggak apa-apa, mereka ini bantuin ibu. Kasihan sama ibu saya, mah. Diomongin sama tetangga. Kesono kemari diomongin. Iya, Bu. Kita tadi sempat lihat anak ibu berantem sama ibu-ibu yang barusan kesini. Ya, kalau misalnya ibu bersedia, kita mau membantu sih, Bu. Tapi nanti takut saya nanti pasti dimarahin sama Astrid, Mbak. Gini deh, Bu. Soalnya ini kan masalah pribadi ya, Mbak, ya. Iya, tapi kan... Tapi tadi saya dengar tentang suami orang kan, Bu. Terus ibu-ibu di sini katanya udah tahu juga ya, siapa tahu. Dia ada apa sih, Bu? Ibu enggak ngundang. Ibu kenapa? Kenapa rame-rame kayak gini? Ini kenapa ada kamera ini nih? Ini maksudnya apa ya, Mas, Mbak? Kok ada acara kayak gini sih? Enggak, kita lagi lewat kebetulan ternyata ibu ini kenal sama Bu Widi lagi ngobrol sebentar, Mbak. Maksudnya apa? Ibu enggak ada maksud kayak gini ya. Bikin mau apa enggak ada maksud apa-apa. Saya cuma ngasih tahu. Diam ibu, diam. Kasihan, saya mau beli dia. Nah, kasihan kenapa? Emang saya kenapa? Ibu saya kenapa? Ibu tuh urusin aja rumah tangga ibu sendiri, enggak usah urusin hidup saya. Orang lain. Alah, ibu Mbak, apaan juga? Ibu apa sih kalau misalkan kasus sama ibu Mary? Mbak kenapa harus marah-marah sih, Mbak kan kita, ya, Mbak juga nggak tahu. Ini maksudnya apa? Ini malu-maluin saya dong kayak gini. Kita nggak ada maksud buat malu-maluin Mbak, nggak ada. Iya, nggak. Nggak usah ada kayak gini dong, Bu. Astrid, ibu juga nggak ngundang mereka. Alah, ibu udahlah, aku mau Astrid. Pergi. Astrid. Ya, ya. Mau kemana kamu, nak? Astrid. Bu. Astrid. Bu. Udah ada, Bu. Bu. Sini, Bu. Bu Mary sih semua ini. Ya enggak apa-apa. Jadi kan saya jadi dimarahin sama Astrid. Bu Widya. Ya. Karena selama ini Astrid tuh udah nanti berubah. Nanti mbaknya sama masnya yang nolongin ibu. Udah tenang aja. Saya kan tadi sedikit dengar masalahnya. Ibu gimana kalau misalnya kita bantu? Biar kita cari tahu takutnya nih, Bu ya. Saya kasihan sama ibu kalau tadi tuh cuma fitnah doang. Soalnya tetangga-tetangga sini kan katanya udah tahu juga kan, Bu. Biar ibu tahu sama Asih tahu tuh Mami tuh kayak apa. Iya sih, saya tahu gitu, saya mengerti gitu ya, Mbak ya. Tapi Astridnya Mbak ya nggak mengerti. Ya udah, di sini kita bantuin ibu. Ibu mau nggak kita coba dulu bantu ibu ya, Bu ya? Iya deh, yang penting saya tahu itu laki itu benar-benar suami orang atau enggak, itu yang utama itu, Mbak. Iya, saya maunya itu aja dulu. Untuk membuktikannya dulu aja, Mbak. Biar tahu semua ya, biar jelas semua. Halo, Yo. Lo di mana? Masalahnya kan kasihan ibunya. Tapi Astrid kan pemancingan. Dia berhenti ke pemancingan sendirian, Yo. Ya udah, lo Sherlock aja ke gue sekarang, gue kesana deh. Ya, ini ibunya juga udah mau. Yaudah. Ya. Thank you, Yo. Bu, gimana kalau misalnya sekarang ibu ikut saya deh? Mau nggak? Mau ya. Yaudah, Ibu. Mau ada yang mau diambil dulu? Saya pergi dulu ya, Bu. Ya. Makasih ya, Bu. Ya. Makasih banyak, Bu. Ya, assalamualaikum. Ayo, cepet yuk. Cepet. Tadi sih dia kesini, Bu. Saya dapat Sherlock-nya di sini ya, Mas Bas ya? Ini motornya Jerry ada kan? Yuklah. Berhenti sini, berhenti. Ada Bu. Itu teman saya, Bu. Udah turun dulu. Mas Bas, tunggu sini, Mas Bas. Terus. Gue ikutin kan? Terus dia berhenti di sini, terus dia ketemu sama cowok itu. Lah, Astrid sama siapa ya, Mbak ya? Ibu nggak kenal. Enggak, Mas. Saya kan belum kenal. Siapa ya kira-kira itu, Mas ya? Ya Allah, Bu, siapa ya? Bu. Aduh, yuk kejar. Bu, nih. Bu, sabar dulu, Bu. Kamu lagi ngapain, Astrid? Ibu ngapain sih kesini sama mereka bawa-bawa kamera? Ya lagi bikin malu aku, kamu mau ngapain sih, Bu? Galak banget sih. Apa? Ibu mau ngapain kesini? Dia Mas Romi, Ibu kenapa? Romi? Kenapa? Romi iya, itu bukan nama. Tadi dilabrak, tadi itu sama istrinya. Enggak,
tuh dia ngada-ngada. Kalian apa sih? Kamu ngapain di sini? Bawa kamera nggak jelas kayak gini. Apalagi sih? Ibu, aku mau sama Mas Romi. Kamu harus sadar. Oh. Udah, Bu. Ibu. Udahlah. Asih itu mau ikut saya. Ya Allah, Romi. Kamu tuh harusnya kamu harus sadar diri dong. Kamu kan sudah punya istri, Romi. Bu, ibu jangan fitnah ya. Eh, Mas, pelan-pelan aja ngomong sama orang tua dong, Mas. Udah jelas-jelas tadi datang istri Mas ke rumahnya ibu ini. Wajar dong dia nanya anaknya pergi sama Mas. Udah, Mas. Ayo kita pergi. Ayo. Nggak bisa dong, Astrid. Astrid, nggak bisa. Kamu jelasin dulu ke ibu kamu. Jangan jadi campur. Ini lagi di kamera nih. Ngapain? Emang ini kenapa? Astagfirullahaladzim. Ketahuannya malah kabur lagi. Lah, kok di portal? Nah, ini masalah jalan kita. Telepon Jerry deh. Halo, Jer. Nah, gini dah, lu sama Unai cari ini, nyebar ya. Nyebar tuh gua kejebak nih, masuk portal. Ya, lu cari ini, Astrid tadi ya. Iya, Astrid. Yaudah. Lu beneran gak lihat? Tadi yang berantem sama Astrid kan, anaknya Ibu Widya. Ya tuh gara-gara perempuan itu, suami saya mau ceraiin saya, Mas. Ceraiin? Iya. Mbak coba tenang dulu, Mbak. Saya cuma pengen nanya, permasalahannya tuh apa Mbak bisa menuduh Astrid seperti itu tuh kayak gimana, Mbak? Coba deh, Mbak cerita sama saya. Loh, buktinya banyak, Mas. Dia itu ngerebut suami saya, dia tuh guna-gunain suami saya pakai dukun. Pernah ngelihat langsung atau denger suami Mbak ngomong-ngomong baca-baca mantra begitu? Ya enggak, tapi gimana lagi masa suami saya bisa langsung kecantol sama perempuan seperti itu? Tapi permasalahan utamanya apa, Mbak? Tadi sama saya marah-marah, tiba-tiba sekarang ketawa-ketawa. Ada stres. Maksudnya depresi? Iya, Mas. Jadi depresi, Bu. Kok bisa depresi? Kenapa, Bu? Itu, Mas. Kan bisnisnya ditipu orang, jadinya ditipu orang, stres. Iya, Mas. Gini, Bu. Tadi saya kan nggak sengaja ngeliat dia marah-marah ke rumah orang, marah-marah sama Astrid, sama Ibu Widya, kalau nggak salah. Dia bilang kalau misalkan suaminya itu apa jalan sama Astrid ya udah Bu, dibawa pulang aja ya Bu ya, takut kasihan. Tapi kok tadi gua nggak lihat dia ada kurang stres ya waktu marah-marah sama itu. Ya udah, ayo
balik aja sama Fat ya. Fat, lu di mana? Oh, udah bukan di tempat tadi. Ya udah gini deh, lu Sherlock ya. Iya. Ya udah ntar gue ke situ. Oke, gue sekarang ke situ deh.